Atta Halilintar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 4 September 2024 malam. Ini Aurel Hermansyah, sang istri, Atta sempat membahas soal video viral yang belakangan ramai menyebutnya bercerai dari Aurel. Selain cerai, Atta Halilintar dalam video tersebut juga disebut nikah siri dengan publik figur lain, salah satunya Ria Ricis. Dalam video tersebut mengganggu keseharian Atta Halilintar. Mulai banyak orang yang bertanya kepadanya soal benar atau tidaknya kabar tersebut. Namun, Atta Halilintar tidak menjelaskan apakah dirinya datang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi atau baru sebatas konsultasi. Atta Halilintar setelahnya bahkan langsung menyudahi sesi tanya-jawab dengan awak media dan melenggang pergi. Sebagaimana diketahui, Atta Halilintar sedang jadi sasaran fitnah di media sosial atau disebut sudah bercerai dari Aurel Hermansyah hingga menikah siri dengan Ria Ricis. Atta Halilintar sendiri sebelumnya menyatakan bakal menindak tegas para penyebar fitnah lewat laporan polisi. Hanya saja belum ada informasi lebih rinci terkait hal itu.